Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar cerita, Hanua kata ada jumlah kursi tertentu untuk menumbangkan kerajaan. Saya ingin beritahu bahawa ini adalah mungkin gimmick politik untuk pilihan raya di Sabah. Sebab kempen kami di Sabah ialah tukarkan kerajaan ini biar bersama dengan kerajaan persekutuan. Nombor satu. Nombor duanya, anggota backbencher saya terdiri daripada 50 orang. Tidak ada satu orang pun yang menyatakan untuk lompat dan sebagainya. Jadi bagaimana dia orang dapat jumlah tersebut? Kita ada 23 orang UMNO, 10 PAS, 10 JPS dan 7 daripada Bersatu. Tidak ada satu orang pun yang lompat. Jadi bagaimana dia dapat jumlah tersebut? Yang lain itu adalah menteri-menteri yang tidak mungkin mereka berbuat demikian. Jadi ini adalah satu cerita-cerita dongeng kerana pilihan raya di Sabah. Saya nak beritahu kepada orang Sabah, jangan percaya cerita-cerita tersebut. Kami kerajaan persekutuan masih lagi mantap dan tidak ada kerajaan yang akan tumbang. Okay?